persediaan tomok untuk AJL secara ringkasnya? Okey, persediaan tomok untuk AJL kali ini sememangnya berbeza dengan AJL yang lepas. Sebab untuk lagu kali ini, lagu berlari, lagu lepas, banyak-banyak benda yang tomok boleh buat untuk lagu berlari ini. So, insyaAllah anda akan dengarkan perbezaan dari segi muzik, dari segi persembahan tomok lah. Keseluruhan pada malam tu nanti yang tak pernah tomok-tomok buat sebelum ni kan, insyaAllah akan menghiburkan anda semua. Dan antumu antara peserta yang terawal lah kan, untuk buat persembahan pada malam tu nanti, peserta yang kedua. Jadi tanggungjawab yang amat berat juga buat tomok, tapi insyaAllah tomok akan memberikan persembahan yang mantap lah. Okay, insting tomok sekarang, menang atau kalah? Insting dapat menang atau kalah? Menang eh? Ada harapan you memang untuk menang? Harapan saya memang untuk menggenggamlah salah satu trofi AJL kan. Okay, personally for you, lagu ni, apa kekuatan dia? Personally, bagi tomok lagu berlari, kekuatan dia kedua-duanya ada, melodi dan juga lirik untuk lagu ni sendiri. Jadi tomok rasa lagu berlari ni dapat memberikan saingan untuk 13 lagu yang lain. So tomok harapkan peminat-peminat semua dapat menyokong lah pada malam tu nanti ya, supaya tomok dapat memberikan satu persembahan yang orang kata mantap lah. InsyaAllah. Hai, assalamualaikum, saya Tomok. Jangan lupa kepada anda semua, saksikan anugerah juara lagu ke-25 pada 9 hari bulan Januari 2011 jam 9 malam hanya di